Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini pesanan untuk kanak-kanak yang di rumah. Nama saya Naura. Inilah adik saya, Khalil Ali. Adik saya kat rumah panggil sangat nakal. Macam tadi, Aisyah kemas masak-masak, dia baling-baling semua mainan. 30 hari kot, ke lebih 30 hari. Cikgu Maizara, Cikgu Nasibah dengan Cikgu Mastura, kawan baik Aisyah, Anissa dengan Asma dengan Syakila, ada 3 orang. Coronavirus tu ialah nama kuman. Kuman tu yang membuat kita sakit. Macam demam, semua sesak nafas, batuk dan lain-lain. Aisyah tengok kat Google. Ada yang bulat, ada yang petak, macam-macam bentuk. 76 kot. 79 kot. Ramailah tu 79. Hari-hari kalau Aisyah bosan, Aisyah melukis. Buat sendirilah, tengok orang. Lepas tu Aisyah pun ikut. Ada satu tampak kat dinding sana dengan situ. Angkat sikit. Kalau Aisyah tak nak melukis, Aisyah kena fikirlah betul-betul nak buat apa. Nak main ke? Nak berlakon ke? Kalau Ali panjat, Ali makan benda, Aisyah beritahu Umi. Saya takut dia gigit. Aisyah pernah keluarkan kertas dalam mulut dia. Dia gigit tangan Aisyah macam ni. Ini pesanan saya untuk kanak-kanak seluruh dunia. Teruskan bermain, melukis, membuat seni dan bermain di luar. Tapi jangan keluar daripada pagar rumah. Di rumah saya kecil je. Jadi kena duduk dalam rumah je. Tak boleh keluar. Kalau dalam rumah tu boring, pergilah makan. Aisyah dukung dia. Sana, sini sana, Ali. Sana. Ali, sini. Sekejap, Aisyah nak pergi makan lah. Okey, Aisyah lapar Penat Aisyah. Ali, tahu ke coronavirus tu apa?